Sehingga kini wabak COVID-19 telah merebak di 135 buah negara. Kerajaan memandang serius situasi semasa ancaman virus berbahaya ini, terutamanya perkembangan gelombang yang kedua. Keutamaan kerajaan kita pada masa ini adalah untuk mencegah penularan baru wabak ini yang dibimbangi akan menjangkiti lebih ramai rakyat. Situasi semasa wabak ini memerlukan tindakan drastik diambil bagi memulihkan keadaan secepat mungkin.